Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Orang Jaringan. Vlog kali ini saya akan instalasi mikrotik. Mikrotik ini posisinya ya ada di tengah-tengah jaringan ya. Jaringan yang saya kelola itu ada di ini, posisinya ada di tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah, jadi topologinya kurang lebih seperti ini. Ini satu sumber internet, lalu yang kedua ini, nah ini titik yang saya akan tuju. Lalu dari sini ini ada beberapa alat, yaitu seperti Litbeam M5, JPN610, lalu ya ada mikrotiknya, ada switchnya. Jadi ini titik sentral pemancar, tapi sumber internetnya bukan dari sini. Internetnya kita ada di titik ini satu, dan titik yang sebelah sana tiga ini ya, satu dua tiga, kurang lebih seperti itu. Nah mikrotik ini akan saya instalasi di titik kedua ini sebagai berfungsi sebagai server PPUE untuk jalur yang sini. Jadi ini ada beberapa pelanggan yang dia itu nebeng jalur backhaul ya. Jadi jalur backhaul itu dia langsung nyambung ke situ. Nah, karena dia langsung nyambung ke situ alias multi point ya, itu kalau dia harus dia langsung ke server utama kita itu sering putus. Jadinya saya taruh di sini satu mikrotik. Nah, mikrotik ini itu istilahnya saya menyebutnya slave ya. Jadi saya ada mikrotik masternya dan ini adalah salah satu slave-nya. Slave itu hanya sinkronisasi data dari master. Oke. Ini sekitar setengah lima ya. Agar waktunya efektif, saya harus selesai jam 5. Untuk mikrotiknya saya menggunakan ini masih. Ini mikrotik tadi baru nyampe. Belum saya buka. Dan ini akan langsung saya instalasi. Instalasinya cukup sederhana saja. Jadi saya cukup instalasi fisiknya. Colokin semua portnya nanti ke sisa port switch. Jadi kalau sisa port switchnya itu tinggal dua ya, colok semua. Masih tiga ya, colok semua. Apakah semua berguna? Nah, topologi ini mungkin kurang lazim ya buat teman-teman yang mungkin mengelola jaringan jarak jauh. Jadi nanti colok tiga ini bisa saja semuanya diberi IP ya, IP address. Tapi biasanya kalau saya di jalur tengah sini, itu hanya satu port yang saya beri IP, lalu dua port lainnya. Ini kan tiga port ini. Ini kan hub mini ya. Jadi ini hub mini. Hub mini memiliki tiga port dan satu wifi. Nah,
satu mikrotik yang seri begini nih, yang 3 port begini nih, biasanya saya hanya gunakan 2 port. Tapi kalau sisa switch itu ada 3 port, ya kita gunakan 3. Nah itu yang satu ether 1 itu biasanya untuk sumber internetnya. Lalu yang kedua itu hanya untuk port server PPW. Oke, server PPW itu tidak perlu IP ya. Mungkin ada teman-teman yang belum menyadari atau belum tahu, jadi server PPW itu tidak membutuhkan IP address pada interface. Jadi nanti bisa berfaedah semua walaupun jaringannya itu hanya semacam switch ya. Jadi ini semacam switch tapi dia server PPOE, itu mantapnya. Nanti mengurangi potensi putus sambung dari pelanggan yang sudah jauh sekali dari servernya. Itulah gunanya mikrotik slash ini. Oke, kita akan langsung memanjat. Ya. Nah, ini dia pohonnya yang akan saya panjat. Oke. CPE 60 nih. Nah, di sini nanti ada box. Akan saya instalasi mikrotiknya di box ini. Mantap ya. Langsung manjat saja ini. Kita akan langsung instalasi mikrotiknya. Nah, akan kita instalasi di sini. Sorry ya kalau terengah-engah. Sangat melelahkan. Sekarang sekitar pukul 4 lebih 40 ya. Saya akan turun pukul 5. Oke, semrawut sekali ya. Nah, di sini ini sudah ada mikrotik. Ini controller solar panel ya. Di dalam sini ada mikrotik. Kondisinya itu sangat memprihatinkan ya. Ini. Jadi ini alat ini nggak jelas ini. Kadang hidup dia, kadang mati. Oke, kita akan ambil saja. Dan wow, ada tokek. Sip. Jadi ini mikrotiknya, ini hub lead ya. Ini yang 4 port. Hanya kita gunakan 2 port saja. Ini sudah agak lumayan uzur itu, jadi sering error. Akan kita ganti dengan yang lebih mudah, lebih kecil dan lebih murah, hub mini. Ya, oke, saya akan posisikan kamera dulu. Kita akan langsung setting di sini. Jadi mikrotik ini masih baru ya, baru saya buka dari paket. Akan saya set IP-nya saja. Lalu nanti setelah ada komputer, akan saya set untuk mengkloning data, sinkronisasi dari masternya. Oke, kita posisikan dulu kameranya agar nyaman dan kita percepat. Nah, bagi teman-teman yang penasaran akan topologinya ya, bisa dilihat ya. Ini masuk ke mikrotik, keluarnya lagi ke switch. Tapi jalur masuknya tadi dari switch juga. Ini topologi yang kurang lazim ya menggunakan mikrotik seperti ini. Tapi ini sangat sempurna bekerja. Karena kita bisa membagi tugas mikrotik yang sederhana ini
untuk membantu koneksi banyak pelanggan. Ya, kita ganti dengan yang baru. Ini biasanya settingannya WiFi sudah on ya. Nanti kita akan akses dengan handphone. Nah, nanti topologinya ya akan sama ini. Ini kan sisanya hanya dua. Nanti akan saya pasang seperti ini. Ya. Satu dari switch masuk ke mikrotik Ether 3. Lalu dari Ether 1 kembali lagi ke switch. Ya, ini bolak-balik aja. Apakah bisa bekerja? Ya, tentu saja bisa bekerja. Jadi nanti yang Ether 1 ini akan mendapatkan internet ya. Dia akan diberi IP address. Lalu yang port 3 ini, Ether 3 ini tidak perlu kita beri address ya untuk Ether-nya. Lalu kita aktifkan PPoE server. PPoE server sebenarnya bisa diaktifkan di semua interface. Tapi agar interface-nya ini bekerja ya, nggak nganggur ya. Kalau hanya satu nanti cuma bolak-balik nanti. Jadi seperti ini saja instalasinya. Dan ini kita adaptornya, kalau ini nggak bisa digunakan kita ganti dengan yang baru. Tapi kalau bisa digunakan ya biarkan saja. Oke, sepertinya menyala. Adaptor no problem ya. Kelip-kelip ya. Oke. Kita akan set. Kita akan keluarkan senjata dulu. Kita cari IP-nya ya. Kita cari WiFi-nya dulu. Apakah ada? Mikrotik belum muncul ya. Biasanya sih langsung muncul. Nah, ini dia Mikrotik. Oke, kita sambungkan. Woi, ternyata bukan ya. Ini Mikrotik nggak tahu di mana ini. Oke, ini saya malah terhubung ke jaringan backhaul ini. Backhaul-nya tidak ada yang saya beri password ya. Biar aja kalau mau nebeng, ya nebeng aja. Sepertinya tidak mendeteksi ya. Entah aktif atau tidak ini. Biasanya sih aktif ya untuk WiFi-nya itu langsung aktif. Dan ada dia bridge. Bridge ke Ether berapa itu? Dengan IP legendnya yang 192.168.88.1. Oke, saya skip dulu videonya ya. Nanti lanjut ke konfigurasinya. Ini karena sudah sore. Konfigurasi ini saya hanya akan merubah IP Ether ini. Ether 1 ini ke IP yang ada internetnya nanti. Lalu mengaktifkan Ether 3 ini untuk servernya, PPoE server. Tapi sebelum disinkronisasi belum saya aktifkan. Jadi ini standby aja. Sepertinya adaptornya ini kurang powerful ini. Kita ganti dengan yang baru saja. Daripada berisiko, alat baru, adaptor lama. Kita pasang yang baru saja. Sangat sempit sekali ini ya, pokoknya. Ini juga bukan adaptor standar, itu adaptor charger handphone. Mungkin dia lelah ya. Kita ganti baru aja. Sayang alatnya ya. Adaptor mah murah.
yang disuplai, bro. Oke. Kita on-kan. Semoga dengan adaptor baru ini WiFi-nya on. Langsung kita masukkan saja. Kita coba searching lagi ya. Siapa tahu hidup WiFi-nya. Kalau tidak hidup, kita butuh bantuan access point. Dan itu merepotkan ya, seperti terlihat Mikrotik on ya. Jadi ini problemnya powernya ini kan. Jadi mungkin Mikrotik yang lama itu sebenarnya normal, hanya powernya aja yang nggak beres dari adaptor power supply-nya ya. Oke, kurang fokus ya. Nah, ini Mikrotik ini, dia DHCP servernya nggak aktif pada pada interface WiFi. Jadi kita set manual saja. Oh, ada DHCP server. Oke. sorry. Ya, masuk jaringan diperlukan. Nah, ini karena terhubung ke jaringan portal kita ya, jadinya langsung dapat portal hotspot kita. Oke, kita langsung dapat portal hotspot. Ini langsung dapat internet, tapi bukan itu yang kita inginkan. Jadi kita putus dulu ini untuk interface-nya ya. Kita copot dulu biar nggak konflik. Konflik kepentingan. Nah, sekarang kita set manual ke 192.168.88.90. Nah, kita akses default Mikrotiknya ya. Yoi, nggak berdapat internet lah, gue cabut cuy. Nah, ini dia default settingannya. Kita masuk ke bagian webfig ya. Webfig. Oke. Ini ya. Ada interface bridge. Aduh. Sorry ya. Oke, ini ada interface bridge. Saya record aja ya, agar jelas. Kita record, mana ya record? Kita record. Nah, kita teliti dulu ya interface-nya ya. Address-nya, kita cek dulu address-nya. Jadi ini yang ada alamatnya itu Ether 1. Itu dia dapat IP dari portal tadi, berarti dia DHCP client. Kita off kan DHCP client-nya. Nah, ini disable ya. Kita delete saja. Kembali lagi. Nah, ini bridge. Kita cek dulu bridge-nya itu ada apa aja di bridge port-nya ya. Ternyata ada Ether 2, 3, dan WiFi. Artinya 2 dan 3 itu terkontaminasi bridge. Kita delete saja Ether 2 dan Ether 3 nya Oke, Ether 2 dan Ether 3 aman. Kita kembali lagi ke address. Untuk port 1 itu akan saya beri IP yang ada internetnya ya. 5.5.5.6 8 ini 7/8. Oke.
Interface Ether 1. Oke, begini aja. Cukup. Jadi kan ini standar-standar aja. Nanti langsung saya lempar ke settingan via komputer ya, pakai Winbox ya. Oke. Jadi vlog kita kali ini cukup sekian. Seperti ini kondisinya boxnya ya. Saya akan duduk di depan komputer untuk setting ini di rumah nanti. Oke. Sementara cukup sekian. Jadi ini nanti yang Ether 1 yang langsung masuk ke switch. Oke ya. Kita tutup dengan instalasi Mikrotik slave. Ya, ini ya. Ini Ether 1. Dia dapat IP yang 557 tadi. Ether 3 atau Ether 2 sebenarnya nggak masalah. Ini kalau masih ada port satu lagi, saya masukkan lagi ke Ether 2. Jadinya nanti jika ada interface yang trouble, itu bisa kita langsung alihkan nanti. Seringan ada yang ada. Oke. Terima kasih. Kita rapikan dulu. Lalu kita akan turun. Semoga Mikrotik ini juga masih normal, nanti bisa kita pasang di mana saja. Oke. Ini control panel, solar panel. Well, sederhana sekali ya instalasinya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Dukung channel saya. Channel orang jaringan agar terus berkembang dan memberi manfaat bagi yang seorang jaringan. Oke. Sekian, sudah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat pemandangan sebentar ya. Oke, lihat pemandangannya. Mantap ya. Terima kasih. Salam terhubung.